Dah ada bunyi. Tak. Tubik baby tu. Dah, pasal apa? Pasal tu bukan umur dia main pondok-pondok gitu. Waktu kena pondok sungguh. Kena nikah tau. Nah, kamu tebang ke main dengan awak lelok tidur gitu, jeng. Nah. Jadi kita sapalah umur 16 17 tahun. Ha, inok ke waktu ni. Waktu ni lambat tengok jatah. Nampak? Ha, lepas tu orang puang dia kena sunat masa kecil. Nah, ha, hukum bersunat ni kita jawab kut mazhab Syafi'i wajib. Dah sama hari ya ustaz lain pun mazhab Syafi'i wajib. Faham? Ha. Dia kata ustaz tu ngajar tak wajib, waktu mazhab lain, mazhab Hambali. Faham? Ha, jadi pelik nak kajar sini orang mazhab Syafi'i ke Hambali, pok tu yui. Syafi'i. Jadi kita khabar hukum sunat anak perempuan wajib. Nampak? Wa amal qitanu. Nampak? Alas wajibun. Dia kata Syekh Ibn Hajar, ada pun khitan wajibun ala zakarin wa unsa, atas kanak-kanak laki-laki dan perempuan. Tak hari tu guru besar mana pun. Faham? Jawabnya wajib. Bak kita khabar ni yang telah sepakat segala pendapat-pendapat dalam mazhab. Dan ini kau yang muktamad dan yang paling kuat. Nampak? Sebab mana syahwat dia lebih daripada lelaki, perempuan lebih dari lelaki. Nah, ada lebih lelaki, jarang-jarang. Nampak? Lebih perempuan. Cuma dia nampak, nampak lebar. Lebih dia. Nah, tu lelaki sembang dia lebih. Faham tak? Nafsu lebih perempuan. Betul tak? Kalau tak boleh, tepi menolong. Faham? Jangan main perempuan. Cuma dia buat warak, buat wadah. Jangan main je. Nak? Kita kau lah. Pecah telur je. Pecah telur. Pecah telur. Nak? Sampai kuning muka-muka bahan ke telur. Nak kabur sih. Makan telur tu bukan kuat tenaga batin. Tak ada kena-mengena. Faham tak? Cuma amalan orang je berakhir makan telur. Neh, dia bukan. Dia obat-obat akor-akor kayu. Akor kayu pun bukan menguatkan tenaga batin. Dia hanya melancarkan perjalanan darah. Bila akor kayu atau obat-obat moden melancarkan perjalanan darah, maka segala urusan tubuh badan kita molek. Itu saja. Faham? Ada orang dia makan 8 roti sehari. Kadang-kadang 12. Kalau telur ayam bandar, 8. Telur ayam kampung, 12. Pasal kecil. Gelas tinggi ni penuh dengan telur. Mata kuning, mata kuning mata. Kuning mata. Neh, buah 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 macam polong makan telur. Jadi nafsu lebih orang puan. Oleh kerana lebih dia, maka diwajibkan berkhitan, yakni masuk jawi sunat. Lenia ada sunat dah, ramai dah ada sunat. Bila mula ramai orang tinggal dak sunat anak perempuan? Tahun 80-an. Hang. 70-an dak berlaku lagi dak sunat anak perempuan, 80-an. Betul tak, Haji? Masuk 80-an ada sunat, ada dak sunat. 90-an 30%, 40% je sunat anak perempuan. 2011 kita tanya orang, wajib. Dia tanya kita balik. Nampak? Dia kata anak saya 4 orang dak sunat belaka. Nah. Ada budak perempuan di sunat tingkatan 5. Bila mak dia pergi dengar wajib sunat anak puan, tak sunat berdosa ibu bapa, tingkatan 5 sunat. Seru Messi tengok. Dah lawak kau ni. Sunat bagi laki-laki berkait dengan taharah. Bak kadang-kadang membawa kepada daksah semayang. Faham? Dikait dengan taharah, bersuci. Sunat dengan perempuan, budak puan, sunat tak ada kait dengan semayang atau taharah. Dia tetap suci. Faham? Air kecing tak dekat situ. Cuma mengendor ataupun merendahkan syahwat dia. Yang paling kuat syahwat perempuan-perempuan di Amerika dan Eropah yang Kristian dan apa ni, yang Kristian. Kalau Brazil, Argentina,
Nah, Itali, Perancis, United Kingdom, Kanada, Amerika berat nanang berduk puan. Memang nafsu seks dia kuat. Apa? Ni Kristian dak sunat anak puan. Yahudi sunat. Nah, Yahudi laki puan sunat. Nampak? Yahudi. Ha, badi Yahudi dia kurang ke? Kat bahagian kelepo-kelepo gitu. Kristian kuat. Neh? Ha, pasal dak sunat. Maka tahun 80-an anak-anak orang Melayu mula tidak dikhitankan. Sekarang 85 dia berumur 25 tahun. Kalau dia beranak tahun 90 sekarang berumur 21 tahun. Bang, dak sunat le ni yang kelepo ngak wek. Nak gendong ngak rezek, lopak tengah jalan kok dibeda naik atas skuter pula rong tak kena. Sekarang pe pasir mari ambil mula le ada tubik pada kacil. Pak jatang 4 ekor, 3 ekor. Geliat barang. Apa? Nafsu kuat. Neh, orang anda hantar ton ikan. Hantar holi hati jana. Macam-macam peseng. Neh, tak ada hal sikit pun. Interview artis. Berarti kata saya sedia untuk set dengan 8 orang lelaki. Bang, dah baca sabar itu? Ha, pasal dak sunat. Nah, tak ada halangan bagi nafsu dia. Haa.